juga bawa permen warna pink, guys. Kita coba-coba yuk, guys. Dista, apa namanya? Bagus-bagusan warna, jelas bagus warna merah lah. Ucup, Ucup suka banget. Warna apa sih Ucup? Kalau itu warna... Nih, celananya warna merah. Kalau itu warnanya pink. Itu rambutnya Ucup buat ditajir. Jangan digunting! Emang bawa apa aja? Paling jelek-jelek warna pink. Kan warna pink emang jelek. Tahu itu nggak usah adu warna favorit. Sekarang kita mau beres-beresin dulu ah. Pokoknya itu warna pink itu tuh paling bagus, paling lucu nih. Permen pun juga warna pink kan ya, guys ya. Nih guys kita. Nah, kita tuh juga bawa permen warna pink, guys. Kita coba-coba yuk, guys. Portinya dapat 3, guys ya. Nih guys ya isinya. Ini tangannya memang biru ya guys ya, kayak avatar. Kita coba. Enak banget guys, memang warna pink itu paling bagus. Dista, apa namanya? Bagus-bagusan warna, jelas bagus warna merah lah. Ini spidol warna putih sama hitam. Oh no. Terus apalagi ini? Pulpen warna hitam, padahal kan kemarin Ucup udah pede bakalan menang kalau warna merah itu bagus-bagus. Nah sekarang malah, ini alat tulis aja gak ada yang warna merah. Nah makanya itu Ucup udah siapin barang-barang serba merah. Gak apa-apa bukan alat tulis, yang penting warna merah dong. Ini ada lem kertas warna merah. Alat tulis jangan sampai lupa, ini dimasukin dulu. Nah ini alat tulis satu-satunya yang warna merah punya Ucup. Warna merah kan warna pemberani, warnanya orang yang pemberani. Makanya Ucup suka sama warna merah. Bagusnya aja warnanya. Kita liatin lagi ya guys ya. Ini. Ini adalah tisu. Dia warna pink enggak, sama warna merah tuh enggak ada. Ini jelek. Terus ada album fotokart. Ada pink juga guys. Jaket nih guys. Isinya pink semua guys. Kita lihat lagi ya guys ya. Kita pensil pink. Terus ada stiker. Itu juga punya buat warna pink yang baru loh guys. Ini bisa jalan guys. Lihat ya. Bagus kan guys. Terus ini tuh cara ini tuh ada kayak ini dapat stiker terus sudah sok tempelin. Ini kalau mau minum tinggal di gini. Kalau ya cek nih gara-gara ini. Air dingin, dan ini cara bukanya itu juga gampang loh guys ya. Nah, kalau bingung cara isi minumnya gimana, ini dipencet bawahnya. Cet, terus nah, tangannya diselipin, terus udah deh diisi. Dan kita udah cukup deh guys ya. Nah sekarang kita mau berangkat ke sekolah dulu, dan happy-nya juga warna pink. Sengaja kita berangkat, let's go, tim ini. Ucup masukin juga. Nah yang jelas ini biar gak ngantuk. Kopi dong, nih kopi temen-temen. Temen-temen juga suka ngopi gak pas sekolah biar gak ngantuk. Nih ada ini juga kalau lapar. Nih ada mie goreng. Terus ada ini, lidi geli. Nah kalau dimakan kalian ntar bisa kegelian. Geli-geli gitu. Makanan kan Ucup arah merah yang jelas. Tuh terus ada juga ini. Kalau haus kan daripada bingung Ucup bawa sendiri. Yang penting apa? Yang penting warna merah. Iya ini ada juga pita warna merah. Lupa gak dimasukin. Ucup masukin dulu ah. Oke teman-teman nih. Barang-barangnya udah Ucup masukin. Sekarang tinggal Ucup
pergi ke sekolah terus adu warna sama Anista. Oke, okay, let's go. Kita berangkat sekolah. Ucup, Ucup suka banget. Warna apa sih Ucup? Ucup warna merah dong. Warnanya warna orang pemberani. Kalau Dita, tas Ucup warna merah. Kalau Dita warna, celananya warna merah. Kalau Dita warnanya pink, itu rambutnya Ucup buat Dita aja. Jelek warna pink. Ini aja. Terus kepaksa. Ini rambutnya kenapa warna pink? Ini kepaksa pink. Karena tumbuhnya emang pink. Ucup juga kalau bisa jelek. Request, maunya mintanya yang warna ini, merah. Ini buat minum Dita. Guys, bagus mana guys? Merah atau pink? Ini boleh buat Dita nggak rambutnya? Nggak boleh. Boleh? Kan nggak bisa dicabut. Tak potong kita bawa gunting nggak? Nggak. Jangan. Nggak, pokoknya intinya meskipun rambut Ucu warna pink, tetap bagusan warna merah, titik. Bagusan warna merah. Jangan digunting dong. Bagusan warna pink. Nggak, merah. Merah. Bagusan warna merah. Jangan digunting. Jangan digunting. Yaudah, kita besok bawa-bawa yang sebuah warna kesukaan kita. Oke ya, tapi jangan digunting. Jangan digunting. Jarang dipakai. Tuh, lihat mainannya Dita aja satu doang dan kerdus tuh. Tuh, Uno. Cahaya banget. Ya, baru datang. Gimana jadi bawa sebab warna kesukaan enggak? Tadi dong, dari tadi ya. Ucup juga udah bawa dong, udah ready. Emang bawa apa aja? Paling jelek-jelek warna pink. Kan warna pink emang jelek. Jelek dari mana? Ini apa? Kok bawa HP sih, kan kata Pak Guru nggak boleh bawa HP. Kan kalau di jam istirahat baru boleh, tapi kalau di pelajaran nggak boleh. Mana HP-nya pink lagi, iPhone lagi. Kok Ucup jadi nggak semangat? Pink. Bagus-bagus semua. Udah, sekarang Ucup juga bawa yang bagus loh. Mana? Apa ya Ucup yang pink. Bagus? Udahlah, ini nanti aja spesial banyak. Mau dipamerin apanya ya ini? Enggak apa-apa, yang penting warna merah pemberani, warna pemberani ya kan teman-teman. Teman-teman ada yang suka warna merah enggak? Warna pink itu kan warna cowok. Harus suka, pokoknya harus suka nih. Warna merah warna pemberani loh. Enggak peduli. Masa enggak suka warna merah bagus loh. Indonesia aja ada merahnya loh. Malah enggak suka. Nih. Makanya ini aja warna merah loh. Nih, warna merah. Tuh, lihat gak ada. Warna merah. Terus warna merah. Ini lo mana warna merah? Kok gak ada semua? Ih, pada kemana? Kok hilang? Masa tinggal 3 doang? A few moments later. Bagusan warna merah tahu daripada warna pink. Tuh, warna merah banyak bagus-bagus. Gak apa-apa Ucup gak bawa iPhone warna merah, yang penting kan Ucup juga bawa makanan warna merah. Yang ini warna merah, pokoknya warna merah, hidup warna merah. Apaan warna pink? Kan banyak banget. Oh iya. Itu kan punya sekolahan, nah, bukan punya di Insta. Di sekolah pun warnanya pink. Kan gurunya berarti nggak tahu pemberani, berarti emang gurunya nggak pemberani makanya. Udah aku tur ke kelas sebelah. Tuh ini aja warna pink loh. Ya udah, nggak apa-apa. Pokoknya Ucup besok kalau mau piket nggak mau piket, soalnya sepunya warna pink. Titik. Pak Guru ntar Ucup laporan sama Pak Guru. Pak harus diganti warna merah. Kalau nggak warna merah Ucup nggak mau piket. Teman-teman, wah banyak banget. Ya Ucup nggak jadi semangat kalau gini terlalu banyak.
Mana merahnya? Gak ada merah. Ini merah. Nih. Jelek. Ucup, Ucup tuh mau makan, temu sekolah. Mau sekolah, tapi Ucup emang alat sekolahnya nggak ada yang warna merah, makanya Ucup bawa yang cuma warna merah. Nah, adanya cuma makanan. Bawa. Tahu gitu nggak usah adu warna favorit. Ya udah tuh Ucup ngaku kalah. Tapi kayaknya tetap menang, warna merah pasti banyak kan teman-teman yang suka kan warna merah kan? Iya kan? Iya kan? Ucup minum ini aja ya, terdiam. Kenapa enggak iya aja sih? Ucup minum ini aja mendingan. Ya Ucup gak stres lagi. Ucup mending minum ini ya guys ya. Iya kan guys? Kalau minum. Ini tuh licin tahu. Kok gitu ya? Berarti suka warna merah juga dong. Ini kan warna merah. Warna merah ini tuh. Nah, guys, kalian paling suka warna apa nih guys? Pink atau merah? Bukan pink lah guys, pink. Rado merah. Oke okay, guys, kayak dulu kita hari ini jangan lupa di merah. Like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Bagusan pink. Merah.